Dah sampai Kedah belum? Allahu Akbar. Allah Akbar. Jangan Kedah ditanya. Selalu kan? Setiap minggu. Setiap minggu. Ada kaitan dengan topik kita, Kedah 2 International Conference. Tapi sebelum itu, kita terus bersama tetamu, Profesor Dato' Dr. Mokhtar Saidin, pengarah projek dari Pusat Pendidikan Arkeologi Global, Universiti Sains Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Okey, kita sebelum kita nak cerita tentang Kedah 2 International Conference ni. Kalau kita bandingkan Kedah dulu dengan Kedah sekarang, amat berbeza dari segi makanan, lokasi pelancongan, saya kira kemudahan, infrastruktur, macam-macam lagi. Jadi macam mana sekarang ni? Dah lama juga kami tak sampai sana, Kedah? Ya, Kedah sekarang sebagaimana yang dilalui 2-30 tahun yang lalu dengan makanan yang sangat menarik. Betul. Tetapi fokus saya lebih kepada 2,600 tahun dulu di mana kita menemui bukti terawal tamadun Kedah tua yang agak memeranjatkan kerana sekarang kita sudah ada tarikh 535 sebelum Masihi. Sudah ada kerajaan di tapak Sungai Batu di Kedah. Jadi ini menggambarkan sudah ada sistem pemerintahan dah bermula pada 535 sebelum Masih, sebelum Nabi Isa lahir. So ini sesuatu yang hebat dan dia didokong oleh fakta-fakta lain. Contohnya mereka sudah memulakan industri berat besi pada masa yang cukup awal. So masa tu juga dah mula. Apa fakta yang menyokong pada industri besi? Tapak ini kita jumpa pada 2007. Saya mengucapkan terima kasih kepada USM dan Jabatan Warisan Negara kerana mempercayai kami untuk mulakan riset, penyelidikan. Dan selepas 7 tahun penyelidikan dijalankan di Sungai Batu, kita jumpa tapak ritual, kita jumpa tapak pelabuhan dengan jeti tepi sungainya, kita jumpa pusat pentadbiran pelabuhan dan juga industri besi. Jadi bila bercakap industri besi ini, kita jumpa mesti ada bahan mentah dia, biji mentah dia, besi mentah dia. So mesti ada pelumbungan untuk dibawa ke tapak. Kemudian kita jumpa tempat peleburan dia. Dia punya relau, dia punya peniup angin, belo dia. Dan juga sisa besi yang keluar dan juga apa yang dihasilkan pada ketika itu. 535 sebelum Masihi. Sebelum Masihi ya. Jadi itu yang mendorong kepada lahirnya KTIC. Betul. Yes. Selepas 6 ke 7 tahun penyelidikan dijalankan, sudah sampai masanya untuk kita mengadakan seminar peringkat antarabangsa. Di mana pada seminar pada kali ini, saya USM dan Jabatan Warisan Negara menjemput ke semua pakar tamadun dunia untuk kita meletakkan di mana Kedah tua ini berada. Jadi sekarang ini Kedah tua daripada abad ke-6 sebelum Masihi sampai sekitar abad ke-12 Masihi. Jadi kita panggil tamadun pakar daripada tamadun Mesopotamia contohnya. Derek Cannon, pakar daripada tamadun Mesir, Profesor Zahir Hawass yang banyak buat tentang piramid dan Firaun juga akan turun. Jadi kita ingin melihat pada peringkat mana Mesopotamia itu Kedah tua sedang berlangsung. Jadi 6 pakar tamadun dunia, Mesopotamia, Mesir, Indus, China, Mesoamerika, Greek Rome akan turun. Bersama pakar-pakar tamadun lain. Jadi semua ini akan bergabung bagi Kedah 2 International Conference nantilah. Jadi dari segi pengisiannya pula bagaimana? Ya, kita bahagikan beberapa session. Satu, kita melihat 6 pakar ini akan membentangkan tentang di mana Kedah 2 berada dalam tamadun mereka. Kemudian ada satu session lagi ialah pembentangan oleh semua pakar tamadun di peringkat Asia Tenggara. 7 negara Asia Tenggara dipanggil dan membentangkan tentang tamadun terkini yang mereka ada. Dan juga kita ada sidang pleno, iaitu perbincangan 1 jam tentang kekuatan Sungai Batu, iaitu industri besi. Ada pakar besi daripada Jepun, Korea dan juga Malaysia akan membincangkan tentang agama kerana ini juga berkaitan dengan agama awal daripada animisme ke Hindu, Buddha dan Islam. Dan juga tentang seni bina. Sekarang kerana di Sungai Batu kita jumpa untuk seni bina yang terawal ialah 487 sebelum Masihi. 487 maknanya sebelum Masihi. Dia jauh lebih awal daripada Angkor, jauh lebih awal dari Borobudur. Jadi Sungai Batu memulakan seni bina Asia Tenggara. Jadi kita buat sidang pleno tentang itu. Okey. Jadi dari satu sudut benda ini yang merupakan satu penemuan dan juga satu yang akan memberi satu penemuan yang baru dalam sejarah khususnya untuk Kedah tua dan dekat situ kan.
adakahnya sudah pun dikatakan sebagai diiktiraf ataupun masih lagi dalam proses pengiktirafan? Bagaimana, ya, bagaimana dari segi satu pengiktirafan peringkat kebangsaan, dia telah menjadi tapak warisan kebangsaan. Okay. Jabatan Warisan Negara telah mengisytiharkan. Okay. Yang kedua dari segi penerbitan, kerana penerbitan ini sangat penting dalam proses untuk pengiktirafan ini, kita dah lakukan banyak pembentangan di seluruh dunia. Yang ketiga ialah biasanya kita akan bawa ke peringkat tapak warisan UNESCO dunia. Ini dalam proseslah bersama Jabatan Warisan Negara dari tingkat ke peringkat. Okey, dan bercerita tentang gabungan pakar-pakar arkeologi dari negara-negara yang dinyatakan oleh Prof tadi. Jadi, apa yang akan dilakukan selepas itu? Apa mungkin matlamat di sebalik penggabungan semua pakar-pakar arkeologi ini dan hala tuju selepas ini? Selepas conference di sini. Okey, seminar ini sangat pentinglah. Satu, mendedahkan untuk peringkat negara kepentingan tapak Sungai Batu. Kalau biasanya kita dapat lihat bila dunia mengiktiraf, maka negara akan merasakan sangat penting. Yang keduanya, saya ingin memperkenalkan, membawa ke peringkat dunia secara lebih jelas dan lebih holistik. Kesemua pakar ini akan dapat melihat tapak yang sebenar. Karena sebelum ini hanya mendengar melalui berita. Artinya mereka belum lagi? Belum. Semua pakar ini belum sampai lagi. Dan dengan sampainya mereka, resolusi akhirnya nanti, kita harap satu pengiktirafan sebagai tapak Sungai Batu, sebagai tapak tamadun terawal Asia Tenggara. Itu, dan kemudiannya ke arah penulisan kembali. Penulisan kembali. Ya, beberapa data sejarah di peringkat negara dan juga peringkat Asia Tenggara. Artinya di situ akan ada satu proses lebih panjang. Lebih panjang. Masa depan lebih panjang dalam proses menghasilkan penerbitan penulisan kembali tadi dan juga menghasilkan muda insan, generasi muda yang ke arah. Dan untuk langsungnya program ini sendiri telah, apa yang Prof nyatakan, penyelidikan selama 7 tahun semalaman anda telah dilakukan sebelum hasilnya Kedatu International Conference sendiri. Begitu lama masa yang diperuntukkan, jadi mungkin boleh kongsikan itu menarik. Ya, penyelidikan arkeologi sebagaimana semua orang tahu bahasa, untuk kita ekskavasi pun pakai bros, bukan pakai cangkul, beho. Jadi slow proses sampai peringkat yang datanya hampir lengkap. Dia mustahil untuk lengkap. Kerana sekarang ini daripada 97 tapak yang saya jumpa pada 2007, kita baru buka sekitar 50 tapak. Dan sekitar 50 tapak ni kita hanya baru tahu fungsi nyempat saja. Ritual, pelaburan besi, jeti, pelabuhan dan juga bangunan pentadbiran pelabuhan. Di mana dikebumikan, kuburnya tak jumpa lagi. Di mana rumahnya, rumahnya tak jumpa lagi. So, masih banyak. Jadi kerana itu, peringkat demi peringkat, tahun demi tahun, ini pun berterusan sepanjang tahun penyelidikan dijalankan. Kita sekarang sudah, USM sudah menghasilkan 10 tesis sarjana sepanjang 7 tahun ini. Bagaimana keadaan fizikal sebenarnya apabila penemuan itu? Adakah berada dalam keadaan yang memang boleh dikenal pasti itulah tempat ritualnya itu? Dan itu satu. Memang 2007 itu saat yang paling genting. Kerana tapak ini berada dalam kelapa sawit. Kalau kami jumpa lewat, bila nak tanam semula, sudah pasti dia akan ditolak. Kerana tanah asal dia 1 meter lebih tebal. Bila pertukaran hutan kepada getah, getah kepada kelapa sawit sekarang, dia telah menolak lebih kurang 1 meter tanah atas. Jadi kita, bila kita ekskavasi itu, satu jengkalnya kita dah jumpa. Jadi kalau ada development, pembangunan ini memang habis. Betul. Baik, jadi bila akan berlangsung ini, Prof Tato? Ini akan berlangsung pada 21 hingga 22 Mei, dua hari. Seminar lengkap. Pembentang akan tiba pada 19, dua hari sebelumnya. Dan 20 haburan saya akan bawa mereka ke tapak. Baik. Jadi saya rasa segala bentuk perbincangan boleh diikuti di ktic.my/my.blogspot.my untuk kita ikuti. Dan saya rasa ini merupakan satu ia akan memberi impak yang cukup baik kepada bukan sahaja kepada Kedah tetapi juga kepada negara kita sebagai satu perkara yang besar jugalah dari segi sejarah tamadun manusia. Baik, ucapkan terima kasih Prof Dato' atas perkongsian yang saya rasa. Ramai kata, ya betul. Ramai yang telah berjaya menarik minat ramai. Mungkin akan singgah untuk lihat sendiri. Sila. Terima kasih, Prof Dato'.